Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa tidak ada yang jawab salam saya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Matt, kamu datang bareng Cak Eros. Innalillahi. Ini mah benar ini mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Eros datang bareng Kemet. Kamu mah pertanyaannya aneh, Ha. Saya bareng Kemi. Dengar namanya aja saya males. Kemi yang nyamain saya ke rumah kamu, Ha. Mak, diliatin posan terus tuh, Mak. Semuanya sudah beres, Dung. Ya Allah, Sep. Jadi gak enak saya. Padahal kan saya nyuruhnya kamu cuma ngepel aja. Karsum, ngelap perabotan. Terus Kastun, beresin dapur sama kosek kamar mandi. Kenapa jadi semuanya? Ah, biar sekalian aja, Dung. Ya sudah, kalau begitu. Terima kasih ya, Sep. Dun, Sum. Sama-sama. Ya udah kalau gitu, kita permisi, Dung. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om, terima kasih banyak ya. Udah, yuk. Ayo. Capek saya, Kang Asep. Iya, Kang Asep. Ah, kalian jangan ngeluh. Demi kemanusiaan ini. Udah, kalian mampir ke rumah saya. Sop iga di rumah saya masih banyak. Smart. Semangat, Dun. Hai, Dun. Apa yang disampaikan Yoyo persis sama dengan yang ingin saya sampaikan. Lilis ada di makam. Tapi kita belum tahu dia. Maaf. Maksud saya, kita berdoa mudah-mudahan Lilis tidak apa-apa. Amin. Amin. Sudah mau zuhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Aceh, Pak Kum. Kalau begitu, saya juga pamit dulu mau ke tempatnya Wak Ipin. Iya, Pak Karsa. Terima kasih banyak ya, Pak Karsanya. Maaf, jadi ngerepotin ini. Enggak, Pak Ceng. Kalau Cindy apa-apa butuh mobil saya, telepon aja. Enggak, ngerepotin. Ya. Pak Kum, enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemi masih aja begitu, Ha. Pusing saya liatnya. Ya nggak usah pusing, atuh, Cek. Kamu mah memang nggak bakalan ngerasain pusing, Ha. Kamu kan dari muda nggak pernah dikejar-kejar laki-laki. Kalau kamu jadi saya, pasti kamu pusing ngadepin Kemi. Iya, Cek. Punten, Mak. Minta tolong itu apa namanya, panggilkan Febri. Sudah mau pulang? Iya. Oh, iya, iya. Sebentar. Terima kasih, Mak. Saya tunggu di luar, ya. Iya. Sebentar ya, Cek. Iya. Yang penting, Mama udah ketahuan ada di mana. Sini yakin, Mama pasti bakal telepon. Iya, Sin.
Febri, diajak pulang sama bapak kamu. Iya, Nek. Febri duluan ya, Sin. Claudia juga, Sin. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Iya, Nek. Nek. Sin. Mama ketemu, Nek. Iya, sayang. Alhamdulillah. 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 Sindi, Nenek ke depan dulu ya. Iya, Nek. Bener bersih ya? Iya, Pak. Kamar mandi juga bersih, Barbara. Iya, Pak. Pak. Iya, Barbara. Barbara heran, kenapa ya? Om Asep, Om Karsum, sama Om Kastun mau beresin rumah kita. Kan biasanya Om Asep, Om Karsum, sama Om Kastun sebel sama Papa. Kenapa ya, Pa? Soalnya Om Asep, Om Kastun, sama Om Karsum sekarang hormat sama Papa, Barbara. Hormat sama Papa? Iya, hormat. Wah, Papa keren. Papa siapa dulu dong? Papa Barbara. Kenapa Mang Afif dari tadi diem terus? Saya pusing, Mang. Jualan? Itu habis sayurannya. Bukan, Mang. Soal Mas Suha. Mas Suha? Iya. Kan saya sudah bilang, iyain aja. Nanti di Dilman, Mang Afif tembak. Ya Allah, Mang Odin. Itu lagi? Memang harus itu, Mang. Yang bicara beraura wali ini. Ucapannya berkaromah. Saya pulang, Mang. Mau siap-siap nembak Mas Suha? Mau siap-siap ke musola. Oh, ayo kalau begitu. Ah, sambil jalan, saya akan kasih kiat-kiat bagaimana caranya nembak Mas Suha. Sama seperti waktu saya nembak yang Clara. Yang Clara sampai kelepek-kelepek, Mang. Ampun, ini Mang Odin. Saya serius, Mang. Iya, serius. Saya duluan, Mang. Ah, baru Mang Afif. Mak, Aceng pulang dulunya. Nanti kalau misalnya ada kabar apa-apa, secepatnya kabarin Aceng, Mak. Wah. Iya, Pi. Nek, Edward juga pulang ya? Iya, sayang. Eros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ece nggak pulang? Kamu Maha, khawatir sekali kalau saya buru-buru pulang. Enggak, saya nggak buru-buru pulang. Saya kan masih mau ngobrol sama kamu. Om aku udah pulang, Pi. Oh, memang kamu nggak tahu? Ya kan itu ada di dapur, Pi, jadinya nggak tahu. Ketahuan, kamu tadi di dapur lagi galaunya. Karena Febri sama Claudia datang, ya. Jadi bingung nih, mau nemenin yang mana. Apaan sih, Pi? Udah deh, Pi. Papi itu jangan mulai deh. Awas lagi mau muterin motor. Yuk, naik. Pi.
Mama sebenarnya ada di Makau. Cuman tebak-tebakan aja kan. Tebak-tebakan gimana sih? Papi enggak ngerti maksud kamu. Maksudnya Mama belum ada yang nemuin. Mama karena belum ada yang lihat kan? Masih hidup atau sudah? Mama kamu masih hidup. Wah. Edward enggak akan ngomong apa-apa, Pi. Dan Edward enggak mau Cindy sakit lagi. Oh, Aset. Ayo pulang, Pi. Ward. Tapi kamu jangan ngomong apa-apa sama adik kamu, ya? Iya.